haunt my heart. Ya teman-teman, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa teman-teman semua di video kali ini. Masih bersama saya Asep Maulana. Kali ini saya akan memindahkan bahan bonsai waru yang kami ground. Ini proses pemindahannya kita akan melakukan cangkok akar terlebih dahulu agar nanti saat kita pindah ke tempat yang lain yang lebih panas atau mau diangkat di pot agar lebih aman, kita harus melakukan cangkok akar terlebih dahulu. Sebenarnya untuk waru langsung dipotong, tapi dinolkan semua, disisakan sedikit daunnya, itu sebenarnya aman, tapi alangkah lebih amannya kita akan melakukan pencangkokan akar pada bahan waru yang ada di ground ini. Oke, ikuti terus langkah-langkahnya. Bagi yang baru nonton channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, ikuti terus teman-teman. Kita akan melakukan pemangkasan di daerah perakaran yang nantinya kita akan cangkok dengan menggunakan kokopit seperti ini. Seperti ini kokopitnya, nanti kita taruh di akarnya sebelah sini. Ini pencangkokan akar kalau sering menggunakan teknik 50% 50%, ada yang berani menggunakan 20% sama 80%. Ini mungkin saya akan menggunakan 50% yang akan saya cangkok, dan 50%-nya lagi akarnya masih tetap. Lihatkan di sini. Oke. Because I'm reaching in my heart to you. Yeah. Sadam dum 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 dum. Sadam dum 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 dum. Everything is so right. 서로가 마주하는 이곳. We've been waiting for a love like this, my love. Yeah, now. My heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고. With you by my side. 멈춰.
Sudah kita lakukan dua pencangkokan akar sebelah sini, satu sebelah sini, nanti kita akan lakukan di sebelah yang sana sama yang sebelah sini. Jadi ini kita cuma mencangkok 4 saja, lainnya biar tumbuh seperti biasa, karena untuk menyuplai makanan sementara pada proses pencangkokan akar ini. Oke teman-teman, itu tadi prosesnya, dan ini video saya percepat aja biar tidak terlalu lama. Ini hasilnya seperti ini cangkok akarnya. Ini tadi langsung saya potong kayak gini, terus potongan akar kita kasih media seperti cangkok biasa seperti ini. Saya menggunakan kokopit. Ini saya cangkok ada 5 akar. Ini 1, terus sebelah sini 2, 3, 4 dan 5. Oke. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau prosesnya ini, kalau sudah keluar akar atau sudah penuh dengan akar, ini nanti yang bagian tidak dicangkok ini nanti kita langsung potong aja, potong semua langsung. Ini kita angkat langsung taruh ke pot. Bisa kalau mau dipindahkan tempat, juga mau di ground lagi juga bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.